Jangan
Bruno, kamu mentul dulu kan datang. Wah, wah, malam itu berencana bertara. Wah, 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 wah. Selamat siang semua, bapak-bapak, mama-mama, semua saudara-saudara dari BM sampai BM lagi. Ini kita pemuda, pemuda BM sampai BM lagi, hari ini kita datang, betul? Betul. Ya. Jadi tujuan kita, maksud kita hari ini kita datang ini, kita menyampaikan kita punya keluhan-keluhan atau aspirasi dari rakyat yang tercinta. Kami dari rakyat Papua, wilayah Lapago, khususnya Kabupaten Larinjaya, kami aksi, dalam arti aksi kami ini tentang penolakan DOP dan penolakan kunjungan Komnas HAM Republik Indonesia yang mau dialog di Papua. Maka kami seluruh rakyat Papua, khusus di Lapago Kabupaten Larinjaya, BM sampai Piyawaki, dengan tegas menolak semua tawaran-tawaran dari Jakarta maupun menolak semua para bupati 9 kabupaten dan pada umumnya Kabupaten Larinjaya yang sedang mengurus provinsi dan kabupaten di Papua ini. Maka kami semua dari rakyat Papua wilayah Lapago Kabupaten Larinjaya dengan tegas kami menolak, karena sekarang DOP ini bukan solusi jaminan hidup bagi orang Papua, tapi malah membawa malapetaka bagi orang Papua. Karena itu, saya sendiri sebagai penanggung jawab aksi, karena itu aspirasi kami sudah kami serahkan ke perwakilan DPR Kabupaten Larinjaya. Dan aspirasi itu atau pernyataan sikap yang kami serahkan ke DPR Kabupaten Larinjaya, dan dia harus segera teruskan ke Jakarta. Jika aspirasi kami atau pernyataan sikap kami tidak diteruskan, maka kami akan tetap turun jalan. Kami akan tetap mobilisasi massa dan lebih besar lagi, dan kami akan turun lagi kembali di Larinjaya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan kepada aksi yang hadir, aksi yang hadir dari BM, Maki, Pirime, Indawa sampai ke sini, dan dari Yumeri, Melaganeri, Malingga, Piyawaki semua sudah hadir. Dan sekarang kami kasih pulang masa aksi ke tempat masing-masing, dan kami lagi kegiatan di sini, dan sebentar kami akan pulang lagi. Dan kami dari pemuda, pemudi atau masyarakat Larinjaya, wilayah Lapago, Kabupaten Larinjaya, Piyawaki, kami akan terus kontrol dan kami akan terus pantau aspirasi pernyataan kami sudah sampai di mana. Kami akan tetap pantau. Jika pernyataan sikap kami tidak sampai di pusat Jakarta, kami akan kembali turun jalan dan kami akan kembali aksi yang lebih besar lagi. Seperti itu, terima kasih. Dengan siapa? Nama saya Jimmy Jeremy Kukoya, penanggung jawab aksi hari ini.